Bisa setelah sukses diselenggarakan di Medan, Semarang, dan Bandung, Kopi Fest Indonesia 2023 kembali digelar di Jakarta. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menyerahkan hadiah pada pemenang Barista Innovation Challenge. Wamen Parekraf Angela Tanusudibyo menghadiri Kopi Fest Indonesia 2023 yang digelar di kawasan Casablanca. Angela sempat mencicipi berbagai kopi khas Nusantara, diantaranya kopi gayo dan produk olahan dari kulit biji kopi, serta berdialog dengan para penjual. Di sini ada Kopi Fest, ya kan? Luar biasa sekali, tidak hanya kopi, tadi ada jamu, ada juga inovasi baru, jadi ini bukan kopi ya, tapi lebih ke teh ya. Wakil Ketua Umum DPP Perindo ini berharap ke depan industri kopi di Indonesia dapat semakin berkembang hingga ke pasar mancanegara. Kopi Fest Indonesia 2023 untuk mempromosikan berbagai produk kreasi kopi. Selain menikmati kopi, pengunjung bisa mencicipi jamu, teh, dan beragam minuman khas Nusantara. Dari Jakarta, Elsie Casey, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan.